karena ini masalahnya pribadi sebenarnya ya, privasi. Kalian ngerti privasi itu enggak? Sebenarnya ini privasi. Ya karena dia udah membuka duluan, ya. Dia udah membuka duluan, aku mau luruskan saja. Selebihnya nanti kalau ada serangan lagi, aku serang balik lagi. Ya, aman? Dia bilang tamat, kita luruskan aja tamat. Ya apa? Nanti kalau dia alive, kalian serang aja. Serang timur gitu. Anak-anaknya kok dibilang kayak gitu. Eka Masion, emang Masion live? Nanti dibilang gini, mana berani pihak barat itu live itu setelah ini, setelah klarifikasi aku. Bukan gak berani, aku menghormati sampean. Aku berfoto dengan orang aja, itu orang yang minta foto denganku akan dipermasalahkan. Mas Yun aja kalau mau foto nggak ada loh bersentuhan. Tangan aku juga di depan gitu. Kalian tidak melihat itu kan? Yang salah siapa lagi? Aku lagi. Gak ada perang-perang. Mana aku gak mau aku perang-perang. Kalian kira aku sekuat itu? Hah? Kalian kira aku sekuat itu? Aku bukan Mbak Rafika yang kuat. Aku bisa saja menepati ke sana, tapi nggak jatuh nanti harga dirinya. Nanti aku harga diri aku sebagai perempuan gimana? Masa aku yang berjuang, aku bisa saja berjuang sendiri. Nanti harga diri lelakinya di mana? Gak mau aku kasih kesempatan, gak mau ya, gak mau aku. Aku udah ini ya, itu udah kontra-kontranya udah berapa kali itu, aku hanya diam saja loh. Coba kalian ini, coba kalian ingat-ingat lagi berapa kesalahan yang telah diberikan ke aku, berapa serangan yang diberikan keluargaku. Aku hanya apa? Hanya bisa diam kok. Karena apa? Di setiap aku ngomong, pasti itu bakal salah, gitu loh. Pasti bakal salah. Cok kalian tanyakan, kenapa seharusnya seorang laki-laki itu berjuang menemui aku, gitu loh. Menemui aku, ke rumahku, bukan aku yang ke rumah dia, gitu loh. Aku bisa saja ke rumahnya. Nanti harga diri laki-laki itu di mana nantinya? Aku tetap menghargai sampean loh. Aku udah kasih peluang, tapi tidak dipergunakan dengan baik-baik.
telepon nggak mau aku. kalian aja yang telepon, kalian yang bikin rusuh kok, kalian yang telepon. Yang bikin rusuh penonton, yang bikin bahagia penonton. Jadi keputusan di siapa? Penonton. Nggak gelem aku. Gimana Pak RT? Pak RT itu orang yang baik, yang apik. Bapak Budi pun juga seperti itu, orangnya baik juga. Jadi semua di lingkungan aku sekarang ini orangnya baik semua. Oke? Gak ada yang jahat. Yang jahat itu adalah omongan netizen yang ingin mengadu domba. Kalau udah dibilang tamat yang di timur, kita fix jangan bahas-bahas lagi ya. Nanti kalau aku ndak bahas, kalian jangan serang aku ya. Yang bilang siapa? Timur. Kalian yang serang dia, bukan aku. Nah, katanya kita unfollow massal Fauzana. Kalian bilang seperti itu hak kalian. Mau nge-unfollow aku, mau follow aku, terserah. Semua orang itu punya sifatnya masing-masing, menyukai masing-masing. Mungkin mereka suka dengan suaraku, atau mereka dengan senang dengan aku, atau sekarang aku dari juluk dengan Hayati, dia gak suka, makanya dia unfollow aku. Rak popo, aku sing pintang, apa nak, sing penting ikhlas, gitu loh. Harus legowo menerima apapun itu. Dan ada stikerku sampai dirobek ya, diculek matanya itu stikerku. Kalian tahu kan? Tanggal 6 Desember aku dikecewakan. Ki. Kamu kapan kok ora enak, Ki? 2024 jam 11 siang. Aku kudu ketua kok dikecewakan. Beraku dengan Mas Iun yang dirobek itu mukaku. Abis mukaku dirobek, diculek matanya gitu loh. Rapopo, orang yang punya mobilnya. Kalau misalnya orang itu seneng sama aku ya rendah papa, yang ndak senang juga nggak papa. Apa nih? Matang bocana. Toket mata nih bocana. Yang menilai itu siapa? Masa itu siapa? Orang yang menonton di sini. Masa di bagian aku diculek matanya, di bagian Mas Ion yang enggak, ya enggak inilah, enggak afdol. Tanggal ini aku krungu ketua dikecewakan nih, sopek matane. Sopek matane. Diculon matanya di gambar itu, yang timur juga harus diculon matanya karena dia yang banyak bikin masalah, bukan aku. Oh, aku yang pengen banget ketemu dia. Aku pernah selama ini PKPK ngerayu-ngerayu setelah ada sama Mas Yunin, gak pernah kan? Siapa yang sering PK? Siapa yang sering rayu-rayu? Siapa yang akan haus validasi? Nanti ujung-ujungnya aku yang disalahkan. Ontran-ontran lagi,
hujat sana sini. Siapa itu pelakunya? Timur. Telepon Pak Bimi. Ya, nanti aku teleponin papi kalian ya. Mas Bayu ikut-ikutan. Apa dibilangnya? Harus berjuang sama-sama. Ya itu beda lagi dengan yang terjadi sekarang ini. Kalau berjuang sama-sama kemarin itu enggak apa-apa. Ini kemas semakin ruwet ini. Gimana mau berjuang? Coba kalian pikirkan. Apa yang harus aku pikirkan sekarang? Astagfirullahaladzim. Wong liyo ngerti apa? Rujuk bun, gak mau aku rujuk. Gak ada happy. Di mana muka aku happynya? Gak ada bahagianya. Orang tertekan aku selama ini. Sabar terus. Katanya mau manusia ini ada batas kesabarannya. Oh sekarang aku lagi batas kesabaran udah habis ini. Siapa yang menang? Barat aja yang menang, timur kalah kok. Gak mau ya nanti ya, abis live ini nanti pasti ada serangan ini. Di akun mana? Di akun yang membela aku juga. Nanti ada yang membela aku kan di sini. Kita sama-sama membela antara kedua belah pihak. Tapi ada ini nanti membela ugal-ugalan yang A, membela ugal-ugalan yang B, ya. Nanti akan jadi perpecahan ini abis aku live ini. Lihat aja ini pasti. Coba renungkan apa lagi yang harus direnungkan. Kalian pintar ya, yang menonton ini semuanya pintar. Pasti ini apa namanya itu, pasti ngerti apa yang aku maksud gitu loh. Gak ada simpenting. Suka-suka kalian lah itu simpenting. Kalau aku yang bilang tamat. Ya, kalau aku yang bilang tamat, abis aku. Gimana nasib si Badrus dengan Siti Rohana kalau aku bilang tamat? Kenapa? Ya, aku tekankan lagi. Kenapa aku meluruskan ini? Karena sudah menyangkut pautkan ibuku sendiri. Anak mana yang mau ibunya dijelek-jelekkan gitu loh? Udah serangan berapa kali ke ibuku? Tanya pihak barat sana, tanya ke keluarganya, tanya ke mamanya. Gak ngono konsepnya ya. Cinta boleh, tapi ibu yang utama.